panjang ini ukuran 92 batang. Kemudian yang ini ukuran 66, jumlahnya ada 13 batang. Ukuran 66 13 batang. Kemudian ukuran 60 ini 62 batang. Kemudian ukuran 55 2 batang. Kemudian ukuran 40 ini ada 6 batang. Ini kita potong ini sesuai dengan yang sudah di-cut tadi. Potong gini. Sama sebelahnya juga kiri kanan. Ini setelah dibelah di sini sesuai yang sudah digaris tadi dibelah, kemudian ditekuk aja seperti ini. Ini, kemudian ujungnya juga yang sudah, kemudian dipotong ujung-ujungnya supaya tidak tajam. Segini bentuknya juga. Seperti ini dibikin 12 batang. Ini untuk sekat-sekatnya nanti. Nah, ini sudah dipotongin sebanyak 12 batang yang seperti ini. Ini sudah dipotong semua. Ini untuk sekat-sekatnya nanti. Kemudian ini tiangnya, ini tiang depan. Tiang depan itu tingginya 60 cm. Ini kita sudah potong di bagian tengahnya. Oke. Ini kita patahin aja. Ini harus hati-hati kalau pakai tangan gini ya. Tajam. Ini untuk cekatnya nanti seperti ini. Masukkan di sini nanti. Ini dibikin sebanyak 2 batang. Dan ini tiang belakangnya 2 batang dipotong seperti ini juga. Sudah dipotong. Loh. Belakangnya yang 90 cm. Ini 90 dipotong lagi bagian bawahnya. Hilangkan tajamnya. Tekuk juga. Nah. Iya. Apa aja tuh, Bang? Nah, ini sebelumnya dibor dulu.
Sudah jadi sekatnya sebanyak 3. Ada 3 sekat ya. Mau di vlog ini, sebelum di vlog seperti ini jadi ini ada tempat cantolannya nanti buat di dinding, cukup 2 aja. Ini tempat cantolannya. Ini juga. Ini 2 kaleng.